Kendaraan militer infanteri angkatan Ukraina lagi-lagi menjadi target penyerangan infanteri angkatan bersenjata Rusia. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Jumat 23 Februari 2024. Dalam rekaman menampilkan cara kerja tempur pesawat tak berawak pasukan Vladimir Putin dalam menghancurkan musuh. Tampak operator UAV dari Brigade Artileri ke-238 dari Detasemen Hawks Rusia menggunakan drone FPV dari proyek Sudoplatov. Tepatnya di arah Gorlovka, elang Rusia menemukan posisi musuh di mana dua kendaraan angkatan bersenjata Ukraina berada. Kelompok militer Rusia mengklaim mobil-mobil milik serdadu Ukraina tersebut berhasil dinonaktifkan berkat kerja keras para operator. Insiden ini tentu membuat serdadu Zelensky alami kerugian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.